Koji-kojinya? Iya, gue ditinggal, gue pulang sendiri di jalan. Oh, pantaran lagi stroke-stroke itu? Iya. Udah pulang dari rumah sakit PON? Iya. Pulang dari rumah sakit PON? Iya. Lo dipanggil sama Koji? Iya, dipanggil, suruh telepon ya kan. Di situ tuh, ke rumah pertama kan, alasnya berobat. Oh. Nah, ke rumah sakit, ke rumah yang ini kan, 3 blok yang kita pindahin. Yang mana pindahan itu? Iya. Udah ya, gue pulang ya. Gue ntar dulu bareng, udah gue duluan aja. Gue pulang jalan kaki, jalan-jalan. Demi Allah. Pak Tarno ngomongnya, nggak pernah kena, nggak pernah tahu. Ah, kontol tahu. Gitu. Tapi kalau ya bisa nganterin lo, nah, nganterin iya ke rumah kontrakan itu. Iya, kan dia tahu. Sedangkan lo kagak tahu kontrakan itu. Allah, tahu. Kontrakan siapa nih gitu kan? Iya, tanya mau. Koji kontrakan siapa udah? Ada dia Pak Tarno di atas ya, naik ke atas lantai 2. Oh, dibilang Koji gitu dia, di atas lantai 2. Koji bilang gitu. Nah, Koji udah tahu dong. Berarti Koji udah tahu duluan daripada kita. Koji, Cungki, Pak Tarno udah tahu nih orang bertiga ini nih. Udah tahu. Oh, Sugi udah tahu. Sugi udah tahu itu kan itu yang di bawah itu yang punya pemilik rumah. Itu saudaranya Sugi. Hah? Saudara Jugi. Oh iya. Nah, permainan dia tuh berarti baru kebongkar Pak Tano cerita sama gua. Oh, saudara Jugi. Katanya tiap hari jemput-jemput, ternyata itu saudaranya si Jugi. Berarti ya selama ini Bu Cerewet itu ngaku kenal sama Sugi nih pulang pagi, berangkat malam pulang pagi, ya berarti pulangnya ke situ. Situ. Sekarang Sugi nggak ada kan gue yang nganter-nganterin kan ke rumah anak rumah. Sekarang gue yang dijahatin sama Bu Cerewet. Ya kan? Nah kalau masuk gue ngomong, Bu, Pak Tarno pergi sama saya bukan ke diskotik, bukan ke karaoke, tapi ke rumah istrinya. Masa saya mau bilang begitu sih? Hmm. Ngomongnya sama si Isa tuh saya dijelekin dulu, diinin dulu. Setelah main sama si Slamet, Pak Tarno nggak bener. Pak Tarno jalannya ke diskotik, ke kafe-kafe. Itu ke kafe kan sama elu, Gun. Lagi acara. Iya, nggak pernah takut. Malam-malam. Kan bukan ada nomor apa ini di Bapak tuh. Telepon aja nggak percaya. Itu kan acaranya Pak Tarno. Bukan gue ajak-ajak. Ada juga gue yang diajak Pak Tarno. Bantuin dia acara di kafe. Ngomong sama si Isa, seperti itu, Bu Cerewet. Bilang Cerewet kagak mau, ah, tapi mulutnya begitu, si Bu Cerewet nih. Lagi yang namain Bu Cerewet juga kan Pak Tarno sendiri, iya, bukan kita. Awalnya kan Pak Tarno, jadi kita ngikut-ngikutan, Bu Cerewet, Bu Cerewet. Emang kita yang namain Bu Cerewet, kan Pak Tarno sendiri yang namain.